La le lo le lo le lo le ko ngici kiwir ici kiwir. Oi, salam ici kiwir, om dan tante semua. Senang sekali saya Om MJ bisa kembali lagi tentunya di channel MJ Hobby. Nah, kalau misalkan Om dan Tato bertanya ya, kenapa ya Om MJ kok jarang upload ya? Ya, karena kemarin 2 minggu sempat saya sakit, jadi nggak bisa upload. Tapi sekarang sudah sehat ya, jadi bisa upload kembali. Terima kasih nih sama doanya Om dan Tante semua. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa? Nah, hari ini masih kita akan ngomongin soal Blue Card ya. Ya, ini mobil di box, kita taruh dulu di sini ya. Aha. Oke, jadi Blue Card kali ini adalah Blue Card yang spesial. Kenapa spesial? Karena ini adalah hasil dari pemberian ya, hasil dari giveaway. Hari ini saya mau bahas tentang Blue Card yang merupakan pemberian atau giveaway dari Om Diecast Kum Sobi. Nah, ini dia. Oke, gimana nih? Ya, ini dia ya. Ini adalah channel dari Om Diecast Kum Sobi. Baik banget ini ya omnya ya. Jadi dia kasih saya diecast Blue Card. Aduh, makasih banget Om sudah giveaway ini. Aduh, thank you banget ya. Karena untuk cari Blue Card itu nggak mudah ya. Harus online satu ke online yang lainnya. Soalnya udah nggak ada lagi di gantungan. Dan ini Om Diecast Kum Sobi kasih koleksinya ke saya. Aduh, makasih banget Om. Oke, jadi apa saja sih yang diberikan oleh Om Diecast Kum Sobi? Ini item-itemnya keren-keren ya, dan klasik-klasik semua. Nah, ini dia ya kotaknya ya yang sudah dikirim sama Om Diecast Kum Sobi. Ya, saya sudah ambilin sih dalamnya sih. Jadi seperti apa ya dalamnya ya? Ya, ini kotak. Dalamnya seperti apa sih? Nah, dalamnya seperti ini, sudah saya kasih protektor. Oke, ini kembali ke Hot Wheels Blue Card First Edition tahun 2001. Kalau kita lihat penampakannya, ini kayaknya konsep car ya. Biasanya yang kayak gini-gini ini masuk konsep car. Kali ini dari mobil apa? Oh, ini dari mobil Cadillac. Wah, ini kayaknya konsep car-nya Cadillac nih. Kita lihat dalamnya. Nah, ini dia. Keren ya, warnanya krem, ya rodanya ada peleknya seperti ini. Kita lihat, nah di sini ada tulisannya Cadillac Toshiba. Wih, apakah ini hasil kerjasama dengan Toshiba dan Cadillac? Ya tulisannya tuh Toshiba, Cadillac dan Toshiba. Iya di sini nih, wah. Wih, apakah ini hasil kerjasama ya Cadillac Toshiba? Oke, duh goyang. Oke, di sini tulisannya Cadillac LMP ya, Cadillac LMP tahun 2001. Wih, ada tulisannya 1, ada logo bendera Amerika Serikat. Ini bagian belakangnya. Nah, ini di bawahnya simpel aja sih. Case-nya simpel banget. Yang jelas ini Blue Card tahun 2001, berarti usianya sudah 20 tahun. Wih. Klasik banget ya. Kita lihat di bagian belakangnya. Tahun 2001 itu memang terkenal dengan first edition-nya. Jadi ada cukup banyak keluaran-keluaran first edition yang keluar di tahun 2001, 2000 itu ya, itu banyak sekali. Teks ya di bawah ya. Kita taruh di sini ya. Wow, mantap. Kita akan lanjutkan lagi, apalagi yang kedua. Ya, masih Hot Wheels Blue Card. Kali ini kita punya masih ya 2001 first edition. Wih, first edition lagi loh. Keren ini. Ini namanya Old Number 3. Ini saya jarang banget ngelihat yang modelnya ini. Klasiknya luar biasa. Kita lihat dulu ya sepintas. Ini mobilnya mobil klasik sekali. Namanya Old Number 3. Kenapa Number 3? Karena di sini ada tulisan nomor 3 ya di depannya tuh. Dan ada ya ada nomor 3-nya di tamponya. Oke, kita lihat saja dalamnya seperti apa. Ya, ini kalau Blue Card masih mulus gini tuh saya suka banget ya, karena masih apa ya, masih keren gitu. Jadi di koleksi itu wah luar biasa. Kita lihat ya. Nah, ini dia dicetak di bagian besi di depan tulisannya 3. Old Number 3. Wah. Oh, di sini ada spare apa ini? Spare tire-nya nih. Ada roda yang ditaruh di belakang.
Ya, ini roda cadangan ya. Tapi agak beda, roda cadangannya gede, cuman roda mobilnya sendiri seperti ini, kecil ya. Ini kayaknya mobil-mobil balap di tahun 50-an yang seperti ini nih. Wah, ini saya jarang banget tuh ngeliat model yang ini. Ini klasik sekali dan sekarang kayaknya sudah nggak ada, nggak keluar lagi nih, Olds number 3. Ya, kita lihat di belakangnya, ini adalah 2001 first edition, itu ada 36 model, salah satunya adalah ya ini, Olds number 3 ini. Wah, klasik ya. Wah, keren-keren ini ya. 2001 first edition, Olds number 3. Kita taruh di sini. Wih, klasik banget. Kita lanjutin lagi, apa lagi yang dikasih sama Om Diecast Kums Hobby. Wih, banyak loh yang dikasih. Makasih banget nih, Om. Next, kita punya kembali lagi, ini first edition lagi. Wih, luar biasa nih. Ternyata yang dikasih first edition semua. Wah, keren ini. Makasih nih, Om. Oh iya, ini ada tahun 2001 first edition namanya Altered State. Ya, kalau kita lihat dari modelnya, ini tipe-tipe hot rod nih. Ya, mobil-mobil hot rod fantasy gitu ya. Tapi keren banget, dan ini juga jarang banget sudah saya lihat. Altered Edition. Altered State. Yang pernah saya lihat itu yang Altered Ego itu, yang ada di kartnya apa namanya, Walmart superhero itu ya, superhero-nya Pixar. Wah, keren ini. Warnanya biru, ada tulisannya Altered State. Lalu di sini ada apa nih, mesinnya gede ya, blok mesinnya besar. Dan di sini ada apa ini? Ada pelindung ya untuk orang yang nanti nyetir di sini kalau jatuh atau kebalik, jadi terlindungi dengan adanya besi-besi ini. Mantap ini. First edition. Ini tahun 2002. Oh, kalau yang sebelumnya tahun 2001, ini tahun 2002. Wih, ini bukan beli di Indonesia. Ini ada tulisannya, ini pakai dolar dibelinya. 3,99 dolar. Mungkin di Singapura ini, atau di, kalau nggak di Singapura, di Australia ya kayaknya. Oke, keren banget. Ini first edition. Tahun 2002 mengeluarkan 42 model. Tadi kan 36 ya, tahun 2001 ya. Jadi memang eranya first edition itu tahun 2000, 2001, 2002 tuh. Banyak banget model-model yang first edition. Dan sekarang udah jarang sekali ditemui lagi di tahun-tahun ini. Kita taruh di sini ya, Altered Edition. Wah, keren banget. Oke, masih ada lagi? Ih, ternyata masih ada. Oke, kali ini kita punya Hot Wheels tahun 2016. Ini sebetulnya bukan masuk blue card. Tapi yang keren adalah ini edisi khusus. Jadi jarang banget yang edisi khusus kayak gini. Ini Hot Wheels mainline atau Hot Wheels standar, tapi edisi khusus itu ada ya. Ada. Ini tahun 2016 dan di sini ada factory shield-nya. Wih, keren ya, ada factory shield tahun 2016. Ini namanya Spring Edition. Apa itu Spring Edition? Spring Edition itu berarti yang di musim semi. Ini Walmart-nya juga ada nih Spring Edition. Tapi ini yang mainline ya, yang mainline-nya. Wah. Namanya adalah Attrackside. Warnanya merah. Ya, merah menyala ya. Ini apakah buat balapan? Wah, nggak tahu juga nih. Ya, rodanya kecil ya. Kalau kita lihat, kayaknya ini buat balapan. Oh, base-nya besi. Base-nya besi nih. Keren banget. Berat. Ini kayaknya memang buat balapan ini, Attrackside ini. Spring Edition, dan ini adalah seri Factory Sealed tahun 2016. Oke, kita lihat baliknya. Oh, ini ternyata seri Akta ya. Oke, ini tahun 2005 mobil ini. Desainernya dari Hot Wheels. Oh iya, dia ada top speed-nya. Berarti ini memang buat balapan nih. Ah, ini mobil-mobil buat balap ini. Kalau yang suka balapan ini biasanya dipakai untuk balapan di track-nya Hot Wheels. Keluaran tahun 2015. Wah. Ini saya baru lihat tuh, ada Spring Edition tapi mainline seperti ini. Wah, keren ya. Waduh, warnanya merah lagi. Ini kalau jalan di track-nya, wih, pasti keren banget. Kita taruh di sini. Oh, ini ya, dipinggirin dulu.
Oke ya, wih keren banget ya ini. Semuanya adalah pemberian dari Om Daikes Kum Hobi. Kita terus di sini ya. Jadi kalau misalkan Om dan Tante penasaran, silakan main saja ke channel YouTube-nya beliau. Ya, saya deketin ya. Nah, ini dia channel YouTube-nya Daikes Kum Hobi. Silakan tinggal mampir saja, juga subscribe ke sana. Karena channelnya tuh keren-keren ya, isinya Hot Wheels-nya keren-keren. Ada yang Walmart, ada yang apa Matchbox juga. Wah, pokoknya keren-keren lah. Om Daikes Kum Hobi ini sukanya yang klasik-klasik juga. Oke, kayaknya itu saja video kita hari ini. Terima kasih sudah nonton dan silakan yang belum subscribe segera subscribe. Yang ingin kasih komentar, silakan kasih komentar di kolom komentar. Terima kasih ya sudah melihat video ini dari awal hingga akhirnya. Spesialnya juga terima kasih untuk Om Daikes Kum Hobi yang sudah berbaik hati memberikan saya Daikes Blue Card ini. Karena memang susah ini cari yang Blue Card. Thank you banget ya Om ya. Kita ketemu lagi di video yang lain. And goodbye.